200 pelajar dari 23 buah sekolah di Skudai Johor menerima bantuan subsidi tambang bas sekolah di bawah Yayasan Penyayang Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah MPJBT. Ia bagi membantu meringankan beban dan kos sara hidup golongan ibu tunggal berpendapatan bawah RM5,000. Menurut pengerusi Yayasan Penyayang MPJBT, Muhammad Khairi Abdul Malik, pelaksanaan program tersebut mula dibincangkan pada April tahun lalu. Namun mula baharu dilaksanakan selepas proses pemilihan serta pengumpulan data pelajar yang layak. Daripada program-program pendidikan yang kita dekati dengan sekolah pada tahun ini dan setakat bulan Mac 2016 ini, di peringkat Yayasan Penyayang MPJBT, kita pun telah meluluskan beberapa program lain yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM218,444. Baru 3 bulan ini kita dah luluskan program-program untuk pendidikan. Dengan kos sebanyak RM77,000 setiap pelajar bakal menerima subsidi berjumlah RM35 setiap bulan selama 11 bulan. Sangat membantu kepada kita. Mengurangkan beban ibu bapa. Sekarang masa bulan bayar RM70. So sekarang bantuan ni dapat kurangkan bajet bulanan. Saya ada 5 anak, semua sekolah. Tapi cikgu kasi surat untuk bantuan when sekolah punya tambang. Dia kasi bayar, tolong sikit ya. Bantuan subsidi ini dapat mengurangkan beban lah kepada ibu-ibu tunggal berkaitan dengan tambang basnya.